Resiko ilmu puter giling bagi pengamalnya. Kelak akan merasakan 5 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diketahui bersama bahwa ilmu puter giling adalah salah satu ilmu pelet legendaris yang amat luar biasa. Dan efeknya pun sangat panjang. Dampaknya bisa membuat cinta yang dulu hilang atau kandas menjadi bersemi kembali. Kemudian bisa menimbulkan atau membuat tumbuh rasa cinta dan rindu di hati seseorang yang terkena pelet ini. Luar biasa bukan? Tapi siapa sangka di balik kedahsyatan ilmu pelet ini ada resiko ilmu puter giling. Baik itu bagi pengamal ilmu pelet dan juga bagi orang yang terkena pelet. Ya, istilahnya bagi korban yang jadi sasaran pelet. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya ya seperti biasa, bagi Anda yang belum subscribe, silakan monggo di subscribe terlebih dahulu channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda semua mendapatkan update video terbaru dari saya ya. Dan ada informasi menarik lainnya. Dan apabila Anda suka, silahkan Anda bisa bagikan video ini. Dan silahkan Anda bisa klik tombol like. Bagi Anda yang mengamalkan ilmu pelet puter giling, maka akan ada resiko yang Anda rasakan. Di antaranya resiko ini sebagaimana berikut. Yang pertama adalah resiko Anda akan dihubungi oleh mantan pasangan Anda. Dia akan selalu menghubungi, baik itu lewat WA, lewat telepon, dan lewat via media sosial serta lainnya. Jadi Anda tidak boleh kaget ya, Anda tidak perlu kaget jika tiba-tiba si dia chat dan mengatakan rindu. Ini efeknya akan berkepanjangan soalnya. Dan resiko ilmu puter giling yang kedua adalah berpeluang besar dalam mengembalikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan Anda. Ya, meski orang tersebut sudah memiliki pasangan, ya, sudah memiliki suami atau istri, tapi dia akan lebih memilih Anda atau mungkin dia akan meninggalkan pasangannya dan menggebu-gebu ingin kembali kepada Anda. Ya, kemudian yang ketiga, resiko yang ketiga ini adalah akan memiliki energi puter giling yang akan mengeluarkan atau maksud saya mengingatkan kembali orang yang Anda puter giling tersebut. Ya, supaya membangkitkan ingatannya. Ingatan-ingatan yang kepada masa-masa yang indah dulu, sehingga rasa sayang dan rasa cintanya ini akan kembali lagi, susah untuk menghilangkan, susah untuk melunturkan. Resiko selanjutnya yakni ketika sudah berhasil kembali pada orang tersebut dan berhasil menjalin hubungan kembali dengan Anda atau dengan pelaku pelet puter giling ini, maka akan tercipta hubungan yang lebih harmonis dan penuh kehangatan. Ya, hubungan lebih kuat dibanding sebelumnya. Anda bisa coba, karena energi dalam pelet puter giling bahkan mampu menangkal segala macam energi kiriman jahat atau energi beraliran hitam atau energi negatif seperti santet, teluh, tenung, guna-guna
gendam, hipnotis, ya, dan energi kiriman jahat lainnya, ya, energi negatif lainnya. Itulah beberapa resiko ketika seseorang mengamalkan ilmu pelet puter giling. Ya, demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika Anda ingin berkonsultasi dengan saya, maka langsung saja Anda bisa hubungin admin saya di 0811-2680-557, atau Anda bisa buka website resmi saya di www.masterriza.com, ya, double L, ya. Terima kasih sudah menyimak video saya hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam sukses. Saya Mas Riza. Wassalamualaikum.